Oh, nang sal pinten iku wau? Siti-siti sak niki mboten payu, Mas. Oh. Nggih. 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 Ana mbang sal niku nggih. Oh, baru dapat 36 nggih. Dulu laris Mbak sekarang. Oh, ya 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 ya. Nggih, menten nggo jajan iki dheweke adol pitik meleh. Adol pitik. Oh. Jualan ayam buat kulan jagung, Mbah. Masya Allah, Mbah. Ini tenggoknya Mbah Jumari. Ya, jagungnya berat juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Mangun Jaya Channel semua. Nah, ini saya mau beli jagung bakar. Nah, yang jualan itu mbah-mbah yang udah tua. Nah, anehnya itu jualannya itu di tempat yang gelap. Di ini persisnya di depan Kopassus. Di depan Kopassus. Nah, itu di seberang jalan sana. Nah, ini saya mau datengin, kita lihat seperti apa. Dan ini saya juga bawa senter. Nanti apa barangkali di sana kan gelap jadi nggak kelihatan. Oke, kita lihat pemirsa. Nah, saya mau menyeberang jalan ini. Oke, ini persisnya di depan Kopassus. Nah. Oke, ini mbahnya ini. Nah, ini mbah. Jualan nggak pakai apa-apa. Mbah, sadian apa Mbah? Jualan apa? Jagung. Jagung bakar. Tese pinten Mbah? Tese kata. Oh, nggak. Oh, Mbah jualan jagung ini. Nembe pajeng pinten? Wah, ini baru laku dua ini. Pun tanggung tenur iki wau. Pun jam pinten iki wau? Sadian. Oh. Oh. Nah, ini saya mau. Oke. Nah, saya kasih senter dulu biar kelihatan baik. Nah, ini. Oh, nah ini baik. Nah. Kula setunggale pinten, Mbah? Setunggale pinten regine? Oh, 6.000. Nggih, anu Mbah, mekaten 6 Mbah. 6. Bakar ke 6 nggih. Mbah daleme pundi Mbah? Iki dalan cilik-cilik. Oh. Kulo kan dodol teko lak renang lak kan Pak Kendal. Nggih. Lah kan dak mriki ra mriko Mbah. Oh nggih. Kulo mboten nemen. Oh ngaten. Nggih kulo bakar ke 6 Mbah, nggih. Nggih lah niki. Nggih. Niku rasa napa Mbah niku Mbah? Asin. Rasa asin. Terus namung asin mawon. Mbah jenengan umurnya pun pinten, Mbah? Kulo geger rada pun. Esok-esok masak. Kulon? Geger rada. Geger londo nggih. Pun iso masak bau. Oh, pun masak ngasah bau. Oh, nggih. Mbah jenengan namine sinten, Mbah? Mbah Sumari. Mbah Sumari. Nggih. Umure pinten, Mbah? Mboten ngerti. Lagi geger rada niku kulo pun iso masak. Oh. Tung dosa pun enten gak? Gak. Gak. Dekat begini. Oh, jenengan berarti gagal londo ngalami gak, Mbah? Oh, putung ini pinten, Mbah? Gada putra pinten? Putrone pinten? Itu. Putrone pinten? Oh, asal lepor Bolinggo niku lagi nih. Asal di Bekasi. Oh, dari di Bekasi. Berikan pun di Wonogiri. Oh, enten si Wonogiri. Aduh, mas. Tebe-tebe, gak? Enten nih, gede seperempat lah. Oh, gak. Tebe-tebe. Mbah, jenengan sadian dan merupakan pun dangu, Mbah, gak? Sadian pun dangu, tembriki. Oh, pun. Awet nom, mas. Awet nom.
Desa Jane ten mriki. Iya nggih. Ten mriku nggih bakso niku. Oh, nggih bakso niku. Nggih. Timbang mriku bakar opo niku loro. Oh, nggih. Iki tempo ular renang. Nggih. Betul kula renang, nggih. Ten mriki mawon, Mas. Nggih. Ten wayang niku kula nggih mboten lunga ten mriki. Lah niki ling anu niki tesih mentah napa pun mateng niki? Oh, tesih mentah. Iki gelem mentah. Niki digodhog beli. Dilebur nih, umum mantan. Oh, dilebur, digodok. Napa mundur niki kali? Pun anu mawon niku mawon, Mbak? Tak mawon, anu mateng lho. Sing mateng niku mawon, oke. Mbak, ngeten niki jenengan kulaane ten pundi? Ten Kartosuro. Oh, ten Kartosuro? Kula nak agine nyai yo, Mas. Oh, ngeten. Gabung ya ngale golek ten Gunung Kidul. Oh, jagungnya ke Gunung Kidul Patos ya? Oh, oke. Okay. Ini kalau... Lah kok, betul jenengan om, betul lampu mbah? Betul pun kesorot. Oh, pun kesorot nih kok, lampu lampu jalan ini mbah? Ke. Kesorot oh, itu. Oh, pun kesorot lampu jalan, pemirsa. Nah. Mbah, biasanya jenengan itu angsal arto pinten? Angsal sedih. Kok nangsal pinten nih kau? Siti-siti, saat ini buatan payu, Mas. Oh. Oke. Oke. Kenapa mbak angsal nih kau, nggak? Oh, baru dapat 36. Oke. Dulu laris, Mbak, sekarang. Itu siti-siti. Oh, ya, 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 ya. Ini kan nggak jajan, ini ceweknya adol pitik, meleh. Adol pitik? Ini buat jambung. Oh. Jualan ayam buat kulan jagung, Mbah. Masya Allah, Mbah. Mbah, Mbah Kakong kesih nopo mbeten? Mbah Kakong kesih nopo mbeten? Pun tilak pun, saya punya pun jagung. Oh, Mbah Kakong udah meninggal. Udah hanya 1000 hari. Nopo ngerewangi, ngekasih anak pun, Mbah. Oke, oh. Dan ini, obo-obo, obo, Mas. Ini, batang-batang itu, oh, nggih mriko. Iki nek enten mergine. Nggih. Ombo neng nggih. Dadi wong boten duwe nggih didol mbok kula marang tuwa niku priyen. Ngaten. Nggih. Oh, nggih. Neng nggih, sesih jowo. Nggih. Nek tebale nggih. Kathah mas, ombo. Nggih, nggih, nggih. Awane Bu. Nggih. Mbah niki. Nggih. Niki santen pinten, Mbah? Niki santen pinten? Pun mangetak ya. Oh, nggih, Mbak. Nggih, nggih pun kertas kula nggih. Lah mungkin nek Jawa pripun? Nek hujan. Oh, bawa payung jenengan. Oh, bawa payung pemirsa, Mbak. Kan musim hujan jadi Mbah sinten iki lali kula. Mbah Jumari. Mbah Jumari. Kalau ini sudah bawa payung tapi enggak bawa lampu. Nah, ini kebetulan kebetulan saya ini bawa senter ini biar kelihatan, Mbak. Nggih. Sampai asra, Mbak. Mboten kula gompang, Mbak. Oh, gompang. Gompang Kartosuro, nggih. Ke sing Kartosuro. Nggih, Mbak. Niki kan kula nggih ajeng kerja, nggih to. Nggih. Niki kula dongake dodolane Mbak Laris. Nggih niki, Mbak. Ya. Tampi amit, Mbak, nggih. Nggih, pun. Pun matur nuwun. Nggih niku turane nggo tumbas uyah. Nggih. Mengke saged nggih napa mulaan jagung. Nggih. Mboten saged malah gawe malah Gusti Allah nggih. 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 Anu Mbah nggih kula dongake mbae sehat, bagas waras, anak putu. Muga-muga dagangane laris. Kok ya kula bondone do kabeh. Oh, rencangnya pondok sedo. Nggih. Banyu kula, Mas kula, abek kula. Oh, nggih. Bapak niku rabi ping kalih. Oh, Bapak rabi ping kalih. Kula niku. Oh, jangan mbok tuwa. Nggih. Nggih. Oh, dangu. Bapak sedone pun pun nyewu. Pun dangu. Nggih, nggih. Nggih, Mbak, nggih ngoten. Nggih, mugi-mugi. Nggih, pun rewangi ngentaske anak, Mas. Nggih. Kok tinggal Pak E gak kalau dongak ke, gue Pak E muji, kau enak apa muji, kok kena ngalam baca, enak apa E mas, kosong kan,
kulon poso. Oh, oke. Okay. Boten kulon mangan. Kulon digongke sego. Mangan siji, ya tak tak bulan ya. Aku poso, ngoten lho okay. Poso ya. Ya ben paringi penak ngoten. Nggih. Okay. Ajeng sejo niku nggih anu teko dinane. Okay. Iki ya opo ngoten niku. Nggih. Okay. Jangan Aryadi kula ngoten iki. Ajeng pamitang niku jenenge. Jenengane ten pundi-pundi mlampah? Mlaku. Nggih, mlampah jalan kaki. Oh. Nek ten Tosuro ngekol. Oh, numpak kol nek ten Pasar Kartosuro. Mungkin numpak jago nggih. Kok bisa opah 10.000. Oh, ngaten. Nggih, nek kol namanya sithik nek kol. Nek bisa niku larang. Nggih kula ajeng mantu ajeng kerja nggih. Ya pun mboten enten mundut mah. Lah nggih. Nggih paling payu loro telu nak nus. Dina minggu payu tunggan. Oh. Dina minggu mboten payu. Oh kadang payu. Nah ini pemirsa kadang mbaknya jualan kadang cuman minggu-minggu wong liwat niku mah. Nggih. Ya klaten niku. Nggih. Nah ini pemirsa banyak itu kadang jualan di sini kadang cuma laku satu, dua, nggak mesti. Nah ini saya kasihan banget sama Mbah ini, jadi nah yaudah Mbah ya, saya kula nyuwun pamit riyin, nggih Mbah nggih. Nggih ngatos-atos, mungkin ini nyebrang jalan. Oh ngaten, oh ini nyebrang nunggu putu, oh, dijemput. Oh. Oh ya nggih. Nggih pun Mbah nggih. Nggih nyun pamit ngatos-atos Mbah nggih. Nah. Nih pemirsa. Nggih pun. Oh jagunge pundi-pundi? Yo nggih lali mongke nggih. Nggih. Nah ini Mbah sudah mau pulang. Nggih Pak kula betake, Mbah. Nggih kula seberangke. Nggih. Niki niku kula angkate mawon jagunge nggih. Jenengan kula seberangke riyin mungkin niku kula betake, nggih. Mungkin kula jenengan ngentosin ten mriku. Mboten niki kula betake. Nggih. Amane. Tenggoe kula betake, kula bopongke. Nggih, jenengan nyebrang mriku riyin, nggih. Nggih. Pelan-pelan, Mbah. Segera, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ini tenggoknya Mbak Jumari. Ya, jagungnya berat juga. Nah, ini. Thank you.
nang gendong rian. Loh, kalau angkat itu. Pripun? Nah, ini digendong bae. Ternyata jalannya baik gelap, peteng. Niku dengkliknya mbah? Saking betul? Oke. Oke pun mbah, atas-atas oke. Nah, itu mbah jalan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa semua. Nah, ini tahu gak kalian saya bawa jagung sama teman-teman. Nah, ini tadi saya kebetulan ketemu atau menemui mbah-mbah yang jualan jagung di depan Kopassus. Yang jualan jagung itu mbah itu udah 7 bulan tahun lebih. Anehnya dia itu jualan di tempat yang gelap. Cuma sendirian, nggak pakai lampu. Nah, saya penasaran, saya beli jagungnya. Tadi ini beli, ya lumayan banyak. Ini saya mau coba icipi, ini sama teman-teman. Tadi kan kebetulan saya mau ke tempat kerja, saya mampir dulu, dikabari teman saya. Oh, ini mbahnya jualan, saya meluncur ke situ. Nah, terus saya langsung meluncur, saya nyoba dan beli. Nah, mbahnya itu udah tua, anak-anaknya udah luar kota semua, jadi dia jualan sendiri. Nah, setiap hari jualan itu cuman laku satu atau dua. Itu kalau pas malam minggu kadang laku agak banyak. Kalau hari-hari biasa itu cuman kadang laku satu atau dua. Kalian pikir kalau jualan jagung cuma laku satu itu untungnya berapa? Nah, makanya saya terus meluncur ke situ, saya beli. Nah, ini jagungnya. Piye rasanya piye, bro? Jos. Eh, rasanya apa? Manis apa? Gurih. Gurih. Nah, saya coba ya. Wah, ada rasa asinnya juga. Nah, ini lumayan, lumayan enak. Ya, ini sebenarnya saya suka yang rasa asin pedas. Tapi karena mbahnya tadi cuma jualan yang rasa asin aja, ya udah saya beli. Nah, pemirsa semua, itu tadi cerita mbahnya. Terus silahkan lihat selanjutnya.